minta restu pasti, tapi kan namanya juga beliau itu kan sibuk banget kan. Tapi kan ada pesan juga Mas mungkin. Hmm? Ada pesan dari Pak Jokowi setelah minta restu. Saya kan cuma minta restu, enggak minta pesan. Masuk ke PSI apa sudah ada pembicaraan dengan Bapak dan mungkin sebelumnya? Itu kan tadi kan sudah ada restu ya, bicara hanya seperlunya, keduanya sibuk. Apalagi Mas Gibran WA aja enggak dibalas. Akan masuk ke PSI enggak? Apa? Menyebut akan masuk ke PSI. Siapa? Mas Kaisang ke Pak Jokowi atau Mas Gibran? Ya nyebut, cuma nggak dibalas sama Mas Gibran. Beginilah gaya selengean Kaisang Pangarep saat ditanya wartawan, apakah Jokowi atau Gibran memberi restu dirinya bergabung ke PSI. Kaisang pun berdalih, dia sudah minta restu, tapi ayah dan kakaknya itu sangat sibuk. Dia bahkan menyebut, wanya ke Gibran tak dibalas. Kaisang Pangarep menjadi terah Jokowi pertama yang bergabung ke partai non-PDI Perjuangan.